Real Podcast bersama Stanley Milton, Ricky Black. .com. Kok? Kalau kok masa? Oh iya. Balik lagi. Ah. Kita kembali di remaja tatanan dunia lama. Karena anak lama masih punya cerita. Ini di kita di Padepokan. Di Padepokan Gatot Brajo. Ini canda-canda. Nah, ini Padepokannya Lia Eden. Di kamar mandi ada ayunan. Iya. Tapi benar di belakang sini emang ada sebuah padepokan ya. Milik seorang tokoh terkenal. Tokoh terkenal. Iya. Dan ini memang padepokan gua juga deh. Tempat buat betapa ya di sini. Emang jauh dari Jakarta, jauh dari kesunyian gitu kan. Ya, jauh. Jauh di hati dekat. Suasana lagi ngetat. Lagi mau hujan. Ya, suasana gimis-gimis tapi ini ngomong-ngomong kalau zaman dulu kalau ada suasana hujan gini, nah ini ada ngundang Udin Petot. Udin Petot. Iya. Udara dingin pengen melotot. Ya kan? Kalau kata Sule gitu. Udah pengen melotot. Atau kalau kata Gofar udara dingin pengen tote bag. Oh iya. Tote bag. Iya. Iyain aja biar meleset ya kan. Iya. Daripada di lempeng ya. Iya. Tapi emang bener gitu ya. Udara dingin emang pengen melotot dulu lah. Gitu ya. Gue tadi pengen melotot. Nah, kali ini kita pengen coba cerita mengenai atau bahas mengenai ini apa namanya perubahan zaman. Iya. Begini, tentang zaman lah. Hal-hal apa aja yang berubah? Berubah termasuk hal yang dulu kita sangka begitu, ternyata begini. Iya. Ya? Dulu yang kita pikir itu bagus, ternyata hukum. Wah, banyak. Salah sangka. Salah. Itu acara termasuk tadi adalah hal-hal yang hilang dulu biasa sekarang udah nggak bisa jadi nggak bisa lagi semenjak pandemi. Wah, banyak perubahannya, banyak hal yang kita udah nggak bisa ngelakuin itu lagi ya. Oke, nah mengenai salah sangka sih, salah sangka nih. Nah, mengenai salah sangka itu ada cerita apa? Ada di lagu. lagu ya, kan dulu kan masih salah sangka dulu kan masih blow on ya bahasa Inggris ya. Asal lagunya bagus, lagu bagus. Lu enggak perlu lihat lirik. Enggak perlu lihat. Dan lu enggak ngerti juga liriknya apa. Betul. Liriknya mantep, yoi. Terkenang gebetan. Wah, gila. Dan lu nyanyiin depan gebetan lah ya. Pokoknya detail itu kebayang gitu. Wih, gila. Galau, melo. Ternyata di kemudian hari dari itu masuk 2015-an, 16-an gue baru tahu bahwa lagu itu tidak seperti yang lu pikirkan, tidak seperti yang lu pikirkan, dan bukan lagu romans. Iya, dan apapun itu tidak seperti yang kalian pikir. Iya. Nah, contohnya lagunya Spice Girl. Spice Girl. Judulnya apa? Judulnya yang To Become One. Dua jadi satu. Bagus ya. Terkesannya bagus. Sati. Iya. Apa gitu ya? Nah, ya. Sefrekuensi. Nah, coba lu cari di ini. Ternyata di kemudian hari gua tahu itu lagu cabul. Lagu cabul. Jadi coba liriknya. Sekalian lu terjemahin. Panjang ya. Ada salah satu lagu yang satu lirik yang semakin menguatkan itu memang lagu cabul. Be a little wiser baby. Put it on. Itu gue dapet juga di YouTube, pada komen. Orang gue pada komen. Ini lagu waktu gue kecil gue nyanyi dengan polos. Ternyata lagu orang ngajarin ML. Oh gitu. Jadi Pudidon tuh masuk. You know, masukin apa kan Pudidon? Kondomnya dipakai. Jadi dengan bahasa lain, pakai dulu lah. Pakai dulu lu. Gue udah kebayang gebetan. Berarti kalau gebetan lu itu bapaknya itu orang bule atau ngerti bahasa Inggris, lu digamparin langsung. Iya, jadi putar lagu itu atau pas di radio ngebayangin gebetan. Gua kagak ngerti liriknya kan. Dan di umur berapa lu ngeh tuh? Ya, masalah itu. Di 2016-an itu. Nah, kalau teman-teman di rumah enggak tahu, mungkin udah tapi ada satu lagu lagi. Ada satu lagu lagi. Ini lagu zaman SD. 90-an awal. Masih ABG, ya masih SD malah gua. Oh, tapi udah ngerti percintaan. Aku. Udah cinta-cinta monyet, jatuh cinta monyet. Jadi kebayang-bayang. Ada nama bandnya Silk Sutra. Oke. Okay. Lagunya Freak Me.
freak nih. Ini empat, ini boy band, empat pria hitam, putih hitam. Oh iya, neko. Nah ini, nah, iya, bener, ya. Nah ini gue baca, lo boleh, lagunya enak banget pasti. Enak banget, romantis banget. Nih ya, liriknya ya. Ini gue SD kagak ngerti ya. Gak ngerti. Let me lick you up and down till you say stop. Lick gila? Gila. Oh. Let me lick you up and down till you say stop. Oh. Let me play with your body, baby. Make you real hot. Jadi, yang karena ada pepatah juga. Jadi, lu tau ada pepatah ya? I love the taste of whipped cream. Oh. Jadi, ada creamy-creamy ya? Ini cabul abis. Cabul abis. Anak XT dengerin sambil keinget, sambil kebayang gebetannya. Gebetannya. Atau bukan gebetan kalau XT. Cewek yang kita monyetnya loh. Cewek yang dia suka. Build it up and down till you say stop. Iya. Yeah. Lidah memang tak bertulang. Nah. Tapi mampu mengancam pinggang. Bener ya? Iya. Kata sih. Nah. Tapi itu salah sangka ya? Salah sangka. Artinya nah, perubahan zaman akhirnya membuka cakap. Anjir. Salah dong gue kemarin. Berarti dari dulu lu nyanyiin. Untung gue gak kirim. Kan dulu ada mixtape ya. Aset yang di kopi-kopiin. Yang lo pesen sama temen lo. Yeah. Gue mau lagu ini dong. Valentine lo kasih dengerin ini ya. Lagu nomor 2. Kalau si cewek udah ngerti. Mati lo. Lo digampar. Apa maksud lo? Let me lick you up and down till you say stop. Apa maksud lu? Emang lu pikir gua minta berhenti? Ini lirik lu, ini lagunya enak loh. Nah, itu lu baru sadar di umur itu setelah gua ngerti Inggris lah. Ya, sekitar karena SMA lah ya. Ya SMA. Ini kok lagunya cabul ya? Let me lick you up and down till you say stop. Ya, dalam otak gua langsung berpikir, oh ini lagu buat gitu. Buat ML ya, sambil lagu pengiringan ML. Nah, itu dia kan di ya katakanlah itu tahun 90-an lah. 99. Lu nganjem baru ya? Ya kurang lebih segitu lah. Nah, atau 2000-an awal. 2000-an awal. Nah, kalau lu namanya di tahun berapa tuh lagu itu? Ya kan? Gitu kan juga. Nah, apa? Ini ternyata begini. Nanti abisnya bisa dicek. Benar enggak lagu ini? Kalau ternyata itu lagunya benar, video klipnya juga ada yang lebih bagus, kirim dong kita. ada satu lagu lagi, lagunya ini yang berhubungan sama gue ya. Nanti ada yang cerita yang umum berhubungan sama umum. Lagunya Nirvana. Jesus doesn't want me for a Sunday. Lu sangkain dulu lagu lu temen gue ngomong gini, Stan, ini ada lagu rohani tapi rock, Kurt Cobain yang di album yang Unplugged. Oke. Jesus dalam semua ini prosambin itu amplak MTV kalau nggak salah. Iya. MTV amplak. Nah, kan tanpa gue mengerti maksudnya apa ada Jesusnya ini. Iya. Di kemudian hari gue lagi dengar baca Kidung Jemaat. Lagi benar Kidung Jemaat, lagu Kidung Jemaat. Lagu-lagu kumpulan lagu Kidung Jemaat itu kumpulan lagu-lagu Kristen rohani. Yesus ingin aku bersinar. Bahasa Inggrisnya Jesus want me for a sunbeam. Lah kok Kurt Cobain pakai dasen ya, tidak mau bersinar. Di situ ternyata itu lagu dia lagi drop kali ya. Di situ gue merasa wah salah sangka lu. Ini bukan lagu, bukan lagu rohani ternyata dipakai buat worship lagi malam. Nah, di umur berapa lu apa baru nggak ya kan? Iya. Nah, sama satu lagi sih, dulu ada salah satu band apa boy band lah ya, negro lah dia negro. Itu kan ngebeat ya, itu asik kayak ini ya, kayak ya ngebeat lah ya, ngebeat ya. Jadi nyanyi hey we want some pussy, oh nah to life crew. Gue pikir ya apa gimana, kita mau kucing gitu. Nggak tahu itu capul, memang itu memang parah sih band itu, memang parah. Itu memang ternyata band kotor. Itu parah. Cuman yeah. Teman gue dulu, gue agak telat denger lagu. Ya SMA gue denger temen gue, apaan sih denger lagu ginian tadi gitu. Temen gue cewek semua, tapi dia bilang, ini kan kagak banget ini band gitu. Tapi dulu sebagai anak temannya ya gue rasa itu cool-cool aja kan, gitu. Keren-keren aja. Padahal emang sempet hits. Iya sempet hits, tapi itu 80-an kayaknya.
80-an, gue juga tahunnya pas SMA. Lupa deh 80-an. Pokoknya karena itu bareng-bareng Milli Vanilli deh kalau enggak salah. Iya, yeah, iya. Yeah, agak-agak mirip lah. Cuma lebih bumi Milli Vanilli. Nah, yang selanjutnya yaitu si Milli Vanilli itu. Iya. Yeah. Yeah. Itu sasaran terbesar. Sasaran terbesar. Abad kemarin. Yeah. Abad 20. Ternyata triggernya itu ketika dia manggung di salah satu kalau enggak salah penghargaan. Bukan penghargaan. Kalau penghargaan mulus. Mulus ya. Konser ada satu konser. Konser ya. Dan itu ternyata pitanya ngegulung. Iya, ketahuan ya. Pitanya ngegulung. Siapa itu yang putih itu? Yang negro putih lah. Si Rob ya. Rob. Iya, Rob. Si Robnya itu sampai akhirnya dia stres. Dia stres balik panggung. Dia udah enggak mau gimana lagi karena udah tensin. Akhirnya dia press conference. Dia ngaku ya? Akhirnya ngaku nah, mereka. Kalau buat yang enggak tahu nih dulu ada duo. Duo. Duo namanya Milli Vanilli. Keren banget. Keren banget. Mereka itu musiknya enak. Awalnya dancer ternyata pada zaman itu dia. Dancer dia. Dan memang yang paling ini itu karyanya adalah karya mereka sendiri. Iya. Jadi itu lagu-lagu mereka. Cuman suara mereka ternyata di produsernya nah, itu enggak enak. Produsernya enggak suka dengan suara dia, pengen pakai suara orang. Nah, jadi mereka lip sync. Itu sebuah skandal sih. Skandal itu besar, skandal terbesar. Salah sangka terbesar lah. Salah sangka terbesar. Sampai dulu ada di berita itu orang-orang pada ngancurin kasetnya dia pakai bulldozer, saking kecewain. Dan mereka menang Grammy Award. Betul, Grammy itu. Benar Grammy iya. Grammy musik, iya. Musik Grammy. Dari Eropa pindah terus ke Amerika. Wah, di Amerika orang bukan di Amerika, orang pada curiga gini. Itu mereka logatnya Jerman banget kalau ngomong kok, tapi nyanyi bisa pasti Inggris gitu. Inggris Amerika. Nah, itulah. Akhirnya ketahuan yang tadi. Akhirnya ketahuan. Itu skandal. Jadi skandal. Itu salah sangka terbesar itu. Salah sangka. Tapi ternyata sekarang lip sync itu enggak masalah, Bro. Enggak masalah, lucu kan. Dan ternyata si kan ada dua tuh si gua lupa deh satunya si Rob ya Rob yang udah meninggal yang atau meninggal. Lupa deh nah Rob sama Rob siapa lah lupa iya lupa siapa nah temennya si partner ini masih hidup si yang Marvan Pep sama Rob iya gua lupa yang meninggal Rob kalau nggak salah iya meninggal Rob nah yang si katakan Rob yang meninggal si Pep masih ada bisa nyanyi cuy. Ternyata mereka bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Jadi mereka juga enggak salah-salah banget. Kasihan. Yeah. Artinya mereka korban sistem, korban industri. Ya, korban industri gitu kan. Dan jadi kalau lu pernah baca, mereka udah maksa waktu itu produsernya. Gua mau nyanyi asli dah suara dia. Jangan kata produsernya. Produsernya enggak mau. Enggak mau. Ya. Iya. Kasihan. Tapi tetap ada pendukung fanatik ini. Masih ada. Tetap menyemangati. Iya, dan waktu dia ada di YouTube waktu dia nyanyi itu masih ada penonton. Oh, masih ada penonton walaupun enggak se iya. Apa se ini dulu ya ini dulu se wahnya dulu tragis sih ya. Bayangin lu ternyata bisa nyanyi lu dan lu harus dipaksa lip sync nah, iya lu dipaksa karena sistem atau industri memaksa lu jadi lip sync dan lu dihujat padahal lu bisa aslinya iya lagu yang lu palingnya apa salah satu ini blame it on the rain salah itu hujan aja. Ketahuan banget orang tua. Tapi dulu keren aja. Sama Girl in White itu. Gokil tapi. Nah, soalnya tadi apalagi sama perjuangan efek. Iya. Nyambung ke True Life Crew, mereka pilih. Dia bangkit dari masa-masa itu keren. Dia dihujat abis-abisan sampai dia sekarang struggling sendiri. Enggak semua orang bisa struggling sendiri sampai temennya meninggal. Nah, waktu mereka ini kita sedikit bahas Milli Vanilli ya. Kalau baca sejarahnya buat yang penasaran, setelah mereka di band itu dan dihujat, mereka sampai jadi homeless apa gembel. Terus si Rob-nya meninggal di jalanan. Terus kalau mereka itu apa pergi bareng-bareng hujatan sampai mereka memutuskan kayak kita bisa. Ya, mereka bisa. Begitu bisa yang satu hancur lebur, yang satu bisa bangkit. Kasian sampai sekarang sih masih ada sih Pepnya survive, Robnya akhirnya menyerah meninggal overdosis dan di jalanan gila tragis ya rumah mewah apa-apa habis tinggal di jalanan iya gitu itu
satu skandal. Dan sekarang lip sync itu bahkan di TikTok, cuy. Di TikTok ya? Iya, kalau dulu mungkin kalau apa orang-orang TikTok itu hidup di zaman ini, bahkan dihujat semua itu. Hujat. Sekarang ada masalah ya? Sekarang ada masalah. Ada masalah. Nah, itu kita salah sangka. Dan kita salah sangka juga, kita pikir dia enggak bisa nyanyi, ternyata dia nyanyi. Iya, Pep. Iya, kita pikir itu suara dia, ternyata bukan. Begitu, wah ternyata Mimamli nggak bisa nyanyi. Ternyata bisa nyanyi. Iya. Keprank dua kali. Nah, ada lagi yang salah sangka. Coba nyanyi. Artis idolanya Ricky. Gue nggak ada pengaruhnya. Gue nggak ada. Bewokan ya kak. Dada. Kebuka mulu, bebulu. Itu George Michael. Careless Whisper. Yeah. Ini menarik nih, salah sangkanya maksudnya gini. Kalau lo datang ke pernikahan-pernikahan, itu nggak semua tapi rata-rata lagu itu ada wajib dimainkan, apalagi dengan saksofonnya itu. Iya. Yeah. Karena romantis sih, Mas. Romantis. Tapi lo tahu lagu ini tentang apa? Lo kayaknya lagunya tentang apa? Tentang cheating. Jadi alias selingkuh. Bayangin dong, lagu selingkuh dinyanyikan di pernikahan. Mau jadi apa? Dan si mungkin si pengantinnya dua pasang itu aduh gitu. Terenyuh, berbunga-bunga. Iya. Tapi itu lagu tentang cheating. Nah, jadi please lah yang mau menikah jangan lagi nyanyikan lagu Careless Whisper. Jangan. Ya enggak apa-apa, terserah dia lah. Terserah juga sih. Terserah juga. Lagu ini yang baru Bruno Mars. Hmm. Versace on the floor. Itu lagu Campur itu. Nah, dinyanyikan di pernikahan. Banyak gitu. Versace on the floor. Nah. Baik, ternyata itu kita salah sangka. Itu bukan lagu. Cuma sih itu lagunya lagu-lagu melo. Kecuali yang tadi yang To Life Crew. Iya. Oh, ada lagi. Anak-anak menuju pria. Oh iya. Iya. Boys to Men. Boys to Men. I will make love to you. Baik, kan? Nah, dulu dalam menak kita I'll make love to you. Oh, gua akan kasih cinta. Iya, kan. Ternyata. Ternyata. Jadi kan ada yang apa sih? On the floor, telanjang di lantai nari-nari gitu lah. Nari-nari telanjang di lantai. Itu romantisnya di mana? Iya. Tapi itu lebih enak, cuy. Iya, lebih enak. Nah, itu tadi close your eyes, anjir. Make a wish. Abis lagi, abis itu di MP. Untung bang channel gua. Anjir, bang. Iya. Tapi memang salah sangka itu bermula dari sesuatu yang lu anggap bagus. Iya. Benar. Namanya salah sangka. Namanya salah sangka. Bayangin dong. Anak-anak ABG polos pada zaman itu ngerayu kasih ceweknya lagu Boys to Men yang tadi gue bilang, kasih bunga Spice Girl Silk gitu. Tadi Freak Me, wah ternyata lagu-lagunya liriknya sama sekali tidak merepresentasikan suasana hati lo sebenarnya gitu. Nah, apalagi dia mau tersasar, ini bukan salah sangka sih. Agak loncat dikit, lu pernah dengar atau pernah lihat video klipnya Tommy Bates ya? Tommy Page yang beautiful girl. Bukan Tommy Page, bukan. Yang Tommy Page. Wah, ada ya Page. Oh, gua enggak tahu. Ini salah sangka. Kali ini yang bukan salah sangka. Iya, gua salah sangka. Ternyata gua pikir enggak ada. Ada. Iya. Nah, itu waktu gua masih kecil gua lihat. Dan dulu kan apa untuk kita nonton video-video saya klip dari luar, di TVRI jarang. Harus pakai SCTI yang pakai decoder. Iya. Nah, dan karena jarang beberapa video yang agak vulgar itu sempat tayang. Oh, tayang. Sempat tayang. Nah, di situ ada cewek lagi nari-nari. Saya ingat gua namanya juga anak-anak ya. Iya. Nah, itu dibalut kayak kain sutra penuh pandan. Waduh. Gua enggak tahu apakah dia pakai baju semi kulit apa gimana, tapi gua ngeliatnya telanjang pada waktu itu. Tapi ini perlu di cross check sih. Iya. Harus dilihat lagi. Masih ada kan di YouTube tuh? Enggak tahu gue. Kalau ada boleh juga. Iya. Kalau ada boleh juga. Nah itu, gue gak salah sangka kayaknya itu, tapi apakah gue salah inget gue gak tahu, tapi gue gak tahu ya, ini karena ingetan campur gue lebih tinggi dibanding intelektual ini, matematika gitu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong itu mengenai salah sangka, disangka begini, ternyata begitu. Apalagi yang bikin salah sangka? Ada gak? Dari Indonesia? Di Indonesia ya.
Gue sih ada tapi gue udah lupa. Kalau di Indonesia jelas sih, jamrut Sulti Tejo emang bener-bener kita ngerti bahasa Indonesia. Iya sih. Iya kan? Iya. Itu gak salah sangka. Iya. Atau ini, gini. Kalau gue salah sangka dulu, katakan ada beberapa artis karena faktor nama, tanpa perlu gue sebut nama ya, tapi karena faktor nama, gue pikir agamanya ini. Kata buruk. Oh, banyak dong. Iya. Entah lu pikir karena dia, nama. Entah lu pikir dia Kristen, ternyata dia Islam, atau dia lu pikir dia Islam, ternyata dia Kristen. Iya. Banyak dong. Banyak kalau ada beberapa nama di Indonesia. Iya. Kalau di Indonesia memang faktor nama. Iya. Karena kita ngerti bahasa Indonesia. Nah, satu contoh nih ya. Gue gak mau sebut kayaknya, tapi dia host lah, host yang cukup terkenal sampai hari ini. Sampai tahun 2000 berapa ya, karena dia ada darah Indonesia Timurnya. Oh, yang berduaan mulu, ya kan? Iya. Yang berduaan mulu. Iya. Dulu nge-band. Tahu. Ya kan? Nah, awal dia muncul, namanya ini, belakangnya ini, ya kan? Namanya nama Indonesia Timur nih, warga belakangnya. Tornado gitu ya? Sasangka tuh gue. Sasangka. Woi, gue tinggal. Ini nih. Satoliran. Jadi, Jadi intinya sebenarnya kita enggak bisa ngejat dari cuma sekedar nama. Penampilan lah. Penampilan. Tampak keluar. Betul. Yeah. Tadi nyambung tuh. Lagu, semuanya sama pakai tadi. Film. Film kita belum ya? Film paling itu, film wajib dulu. Film wajib? Iya. Film wajib. Film ada baru. Iya. Deng. Sasangka terbesarnya adalah mana, Pak? Kita berpikir plek-plekan seperti itu kejadian. Iya. Katakan ternyata masih kontroversi, masih kontroversi lah, diperdebatkan dan itulah kenapa filmnya sempat ditarik. Nah, tapi gue setuju tuh dan tertarik. Ternyata semua sasangka itu berawal daripada tampak luar. Iya. Karena packaging-nya begini, karena arrangement musiknya sekeren ini dipikir atau seromantis ini dipikir itu lagu romantis, lagu percintaan. Ternyata lagu pengen ngewe. Hei gitu ya. Makanya itu banyak juga salah sangka. Iya. Tapi kayaknya film ada, Bro. Apa? Dipikir ini jagoan ternyata enggak. Lu tau film Underworld ya? Hah? Yang apa? Serigala musuhan sama vampir. Underworld. Iya, tahu gua. Ah, pertamanya terkesan itu serigalanya yang jahat. Ah. Terus ada yang keduanya vampirnya jahat. Kan gitu kan? Iya. Kayak gitu-gitu ya. Kan gitu ya. Terus ada lagi film ini apa lagi? G.I. Joe. Yang terakhirnya tautonya yang jadi presiden pakai topeng. Yang tadi kejahat nih ya. Iya. Itulah tadi diulang kenapa kita nggak bisa, harusnya nggak bisa ngejar. Nggak bisa, hanya tampak luar. Kayak lu harus lebih mendalami. Mendalami. Apapun itu, film, musik, termasuk orang. Karena kan apalagi sekarang udah banyak. Karena gini, bahayanya adalah kayak tadi. Untung kita zaman itu kita konsumsi sendiri. Bayangin dong, kalau zaman itu lu ada media sosial, lu untuk nembak cewek lu, lu bikin video, lu tanpa ngerti liriknya apa. Atau kayak tadi, kayak artis yang gue sasangka, atau lu dikirim sama Natali, bro. Atau begini, lu pengen kelihatan kebule-bulen, lu copy paste itu berapa cakap liriknya. Iya. Saya cia. Tapi, anjir, lu pasang di Facebook ini nih. Pasang di Facebook, lu tag mak bapaknya baca. Baby, let me lick you up and down to the side stop. Lu pikir romantis. Mampus langsung ya. Mampus gak lu? Mampus, lu dikokang senjata. Emangnya dosen sasa Inggris. Kelar hidup lu. Iya. Udah gitu dia muridnya, mahasiswanya. Udah dosen, anaknya mahasiswa bahasa Inggris. Kakak bisa bahasa Inggris, ketawa. Maksudnya apa itu? Kamu di semester akhir gak lulus-lulus. Ngerti enggak? Orang kelihatan tampilannya pintar toh, enggak gitu kan? Betul. Ya gitu. Dono Arko gitu kan? Orang berpikir mereka blok, enggak, mereka pintar. Rowan Atkinson. Ah, Mr. Bean. Ini salah sangka terbesar juga. Iya. Gua pikir dia blokan beneran. Tapi pintar. Enggak begini. Gua pikir dia aktor biasa. Bukan, gua enggak bilang dia blokan tapi dia aktor biasa. Ternyata di balik itu benar-benar dia profesional. S3 betul.
Dokter. Gokil ya. Benar-benar. Jadi saking pinternya dia bisa menjadi begitu blow-up. Nah, gue sampai ngeliat dia yang ada ngebeat main drum. Ya, artinya wah ini orang sebenarnya bisa. Karena kalau dia nyamain beat kaki, tangan kanan, tangan kiri gitu kan, itu dia harus ngerti. Betul. Wah ini orang hebat juga. Makanya tuh, jangan inilah ya, jangan mikir orang yang kayak gimana-gimana. Jangan. Orang yang begini nih. Don't judge a book by its cover. Orangnya kayak goblok nih apa segala macam. Ternyata cuy. Ternyata Mr. Bean itu apa ya, ngerilis sharing itu nggak nyampe 50-an apa berapa, kalau nggak salah cuma 14-an. Cuma dikit ya, dikit. Cuma dikit. Diulang-ulang terus itu. Diulang-ulang terus. Dan everlasting ya? Everlasting. Gila. Everlasting. Dan orang, dia nggak bicara aja. Lucu. Gitu. Lucu. Dan orang ngerti bahasanya. Bahasanya lucu, apa bahasa body language. Itu kan karena kejeniusan ya. Bener. Lo berekspresi, lo bergestur lah ya. Lo bergestur, orang ngerti bahasa lo dan ketawa. Kalau bukan genius. Itu, bukan lo jenius, lo gak bisa. Benar. Jadi ada hal yang bisa gue petik di sini. Iya. Orang pinter tahu kapan dia harus buka mulut. Wih, anjing. Ini. Itu Nestarma ya. Bukan dari gua. Gua sudah salah sangka. Gua salah sangka. Itu kuat dari dia. Tahu-taunya bukan. Bukan. Dipikir gua pinter. Iya. Tersangka. Nah, pokoknya gini, orang pinter mengerti seberapa jauh dia bisa turun ke bawah. How low can you go? Sampurnya juga. Iya kan, orang pintar mengerti how low can you go. Seberapa jauh dia bisa? Betul. Karena merendah. Betul. Ya kan? Karena orang yang menurut gua kalau orang yang dikagumi sama orang lain ya, not only. Nah. Itu juga and my dari rokok-rokok ya. Dari rokok-rokok ini kita disponsori. Iya. Bentar ini teh cacing. Iya. Ya, itu pembahasan kita hari ini mengenai salah sangka. Jadi ada message yang bisa dipetik bahwa enggak bisa semua orang dinilai dari tampilan luarnya. Demikian dari kita RTDL, jangan sampai salah sangka. Karena apa? Karena anak lama masih punya cerita.